Givantinus langsung memeluk erat Adriana Bustami, istri tercintanya, usai menjalani sidang kasus penyebaran video dan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemarin, hakim langsung memvonis Augie dengan hukuman 5 bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan karena sebelumnya di hari yang sama, Augie dituntut 8 bulan penjara. Jika tidak ada aral melintang pada tanggal 13 Maret mendatang, Augie akan segera menghirup udara bebas. Ini ada tuntutan aja udah deg-degan, terus tiba-tiba juga kita lumayan kaget, langsung hakim minta skorsing karena mau langsung ngasih putusan. Jadi kita nggak nyangka kalau hari ini langsung semuanya. Ya. Ya. Ini ya bersyukur gue udah tahu 5 bulan, gue tinggal minggu depan gue pulang. Artinya Fajri dari kuasa hukum yang tahu, berarti kalau gue ada tanggal 13 ya gue pulang tanggal 13 ya. Tanggal 12 selesai. Jadi 13 gue pulang gitu loh.